di batu ngalah bunyi aja kuripan. Nah, hanya dia bunyi permana maksudnya burung unggas. Bentar akalnya tuh berbeda ya nenek kejam patuh karena ngeliat tri pura mah. Sabtu mau itu katanya ya manusia sehingga dari langit si madulan ke kemulan patuh kan jadi simbol. Patuh kan bangke mau jalan. Kisengnya manusia kalau sih kena. Betul ya? Ojo, aku mau ngomong aja dari langit dan burung. Bakit ulang, ya burung. Harus bakit. Enggak, bukan begitu, harus sebetulnya. Nah, negelah sebagai bukti-bukti nyata dalam sastra karena kita selalu berpilar pada tiga gergaun satu susilu bicara. Omong pun lagi manut, jangan ada bohong betul gitu. Sastra tak ada pernah bohong. Itu kayak kecap bangong tak pernah bohong. Lidah tak pernah bohong, dan rasa. Kita bangong sih betul. Lagu ngelak hasil sih betul. Rasa dulu bayi itu. Saya ingin ngomong gitu. Uling lagi lah hati. Uling bayu niki, kalau ada rasa uling rasa bayu, kalau ada rasa nyer, ada rasa takut, ada rasa bongan, ada rasa ajem, ada itu dah mula ada rasa uling sambang tang angin nama sing maya, sambang tang angin kapi, kena jem wajib ni, nama sing maya wajib itu, hanya air ada, kalau dong niki ngaji jadi ayam. Nerang bisa, nak kita nerang bisa. Aku yang menggelak, hasil tak ada usir. Nih kita sambung tiga lumun, jom. Terus, nika patut bisa. Nih, ngiring sarang sami, raja sarang sami, ngapian. Yang penting, itu dalam dekat besu, ngani bagunin, dalam bersama pekisar. Tur, langit-langit, dengan adik dalia bunki, maka sami, bunki, sami, bakta. Mangdu sida raris ketemu, rayu rajeng, sekali bunki, misalnya, mangdu nenteng, kantos kini, bi. Jangankan lagu laku begawan pada-pada kenang sih cuma kalau gua kenang lagu bisa gua 2018 Januari 2018 itu kasih si Aji Wes bedanya kan agak umpet nih satu ayam yang sering akhirnya ngiri selalu itu usus hangi sudah berlari berikan kan kerja. Nah itu sebagai bukti bukan laku saja jangan begawan pun karena walaupun dia sudah suci tapi semua ada sentana ya tengi aku dengar mohon om santai santai santai.